Targetkan capaian vaksinasi COVID-19, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT mengajak semua kalangan untuk bersinergi dalam upaya menyukseskan program vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok sebagai tujuan dari vaksinasi segera tercapai. Hal itu disampaikan dia saat memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka kegiatan Gampung Mawaddah Warahmah Gamawar tahun 2021 kepada kader PKK Gampung Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidi, Kamis 30 September 2021. Dia mengatakan, semenjak awal merebaknya virus COVID-19 di Aceh, TPPKK terus bergerak aktif mengedukasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Mulai dari sosialisasi protokol kesehatan dari 3M sampai 5M hingga terkini kegiatan vaksinasi. Ia menjelaskan semua itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi PKK sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka memberikan yang terbaik khususnya dalam melindungi masyarakat dari bahaya virus corona. Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada Gecik Kampung Benteng karena telah berhasil mendukung dan membina TPPKK Gampung setempat. Untuk diketahui, tim pembina TPPKK Aceh memberikan pembinaan karena Gampung Benteng terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Pidi dalam rangka mempersiapkan Gampung tersebut untuk mengikuti program tahunan PKK Aceh Gamawar untuk kemudian berkompetisi dengan Kabupaten lainnya di tingkat provinsi.